Kebakaran yang terjadi Kamis kemarin melahap puluhan bangunan di Pasar Dawai, Kabupaten Kepulauan Yapen. Api diduga pertama kali muncul dari salah satu kios yang menjual BBM, lalu merembet dengan cepat melahap puluhan bangunan dan kios yang sebagian besar terbuat dari kayu. Pemadam kebakaran dan warga berusaha memadamkan api namun tidak mudah, sehingga 3 jam kemudian api baru padam. Makan dua perkosa. Ini merambat atas, kan? Plafon semua kan? Plafon terikat semua ya. Tapi korban jiwa tidak ada ya. Kalau yang pegang air itu, api yang di atas sana kasih masuk dulu. Di bawah jadi semuanya. Oh, semua rata-rata di bawah. Tidak ada korban jiwa dan luka-luka dalam kejadian ini, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Herman Beta melaporkan dari Kepulauan Yapen, Papua.